kita cek air deh untuk minum. Oh ya, ada sedikit untuk minum. Hah? Ada. Lumayan. Bang Apri gimana Bang Apri? Mantap. Lama sudah tidak berjalan di sini, jadi belum terbiasa dengan suasana alam. Agak sedikit capek karena hari pertama. Insya Allah hari berikutnya kuat dan sukses. Semua kamera kami pasang siap. Untuk keselamatan harimau kita ya, harimau Sumatera. Kalau umi di tempat aku semua. Tuh. Sekotak. Umi sekotak di tempat saya. Bicara masak di dalam hutan, bro. Chef kita hari ini adalah Bang Elias, mana nih? Tuh, Bang Apri juga tuh. Bang Apri itu sudah bawa ini, bawa ransel berat, merintis. Masak jago lagi, tapi masak nasi. Bisa pesan kerak, mau kerak yang putih, kerak yang sedang-sedang saja atau tidak berkerak. Atau yang hangus, yang hitam juga bisa. Itulah kelebihan Bang Apri. Tergantung request. Nah, kalau saya suka yang kerak, yang coklat muda. Wah. Pak Dekasno suka yang kerak, yang hitam gosong. Nah, ini cara masak. Pada siang kali ini, Bang Elias masak mie. Mie apa Bang Elias? Mie rebus ya? Mie rebus. Tidak perlu disebutkan nama ya? Telur. Oke, mie rebus rasa ayam bawang. Oh ya, itu kalau merek ini disebut nanti yang punya merek harus bayar segitu tuh. Sponsor. Itu caranya menggunakan trengnya ala kadarnya, dan ini dilakukan dalam rangka penyelamatan dan konservasi harimau Sumatera. Terima kasih. Mantap, ini lagi minum air merah. Air Zam-Zam 1000 akar. Oke. Oke. Bawang gorengnya jauh ya? Bos, masuk ias. Mantap tuh. Pak E suka mie enggak? Suka mie. Kalau yang banyak kuah. Yang banyak kuah mau ya? Mau. Yang rasa apa Pak E biasanya? Rasa yang pernah ada. Ayam bawang. Rasa ayam bawang. Ini apa nih rasa kita nih? Bakar, ayam bakar. Keprek, keprek, keprek. Tuh. Iya, pada hari ini Chef Aldi yang turun tangan. Kalau lagi kita cek. Rasa ayam bakar. Mana demi itu rasa. Oh, gitu dong. Masih bawangnya, yes. Masih bawangnya. Sah, bawang goreng. Produk Indonesia, dalam negeri, luar negeri. Halalan thayyiban. Ya, ya. Bawang goreng. Lagi. Biar rasa bawangnya terasa. Udah matang? Selamat menikmati. Oh, dikasih bumbu dulu. Oke, lanjutkan perjuangan. Jangan terlalu sering makan yang instan-instan seperti ini. Kecuali untuk bertahan hidup.
di hutan tuh seperti itu. Tuh Bang Apri hati-hati bakar. Solusinya sampah jangan ditinggal. Ya Bang Apri ya. Dibakar tapi harus dijaga tuh. Oh lagi pasangnya terus. Oke selamat menikmati. Minyak sudah jadi cuy. Mie rebus cuy, selamat menikmati cuy. Mantap cuy. Enak cuy, selamat menikmati di hutan cuy. Ini hutan kami cuy. Tuh cuy, terima kasih cuy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.